Baiklah, mungkin sudah tidak sabar nih kita kita masuk ke sesi berikutnya bersama Ibu Penny. Ibu Penny sudah ada di lokasi kah? Sudah. Oke, sudah ada ya Ibu Penny. Ya. Baik. Oke, Ibu Penny ini merupakan dosen dari Prodi Manajemen ya Bu ya. Ya. Dan untuk selama kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran ini, Bu Penny berkesempatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di mata kuliah Statistika Bisnis. Dan dalam Statistika Bisnis ini, beliau mendorong mahasiswa dan memberikan pengalaman belajar tidak hanya kuis mingguan, tapi ada proyek milestone nih. Nah, mungkin untuk detailnya terkait bagaimana sih proyek milestone untuk Statistika Bisnis sendiri gitu. Transparan Bu Penny. Tidak perlu berlama-lama lagi. Kepada Bu Penny, waktu dan screen saya persilahkan. Ya, terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa begini. Sepertinya saya punya ilmu sesuatu jadi bisa menghilang. Nggak tahu kenapa bisa begini. Coba di off-kan kameranya dulu, Bu. Nanti aku kenapa? Menyalakan dulu. Gimana? Di off-kan dulu kameranya, baru kemudian di on-kan lagi. Mungkin green screen-nya mungkin ya? Okay. Apa enggak? Oh, green screen-nya di off-kan saja, Bu Penny. Mungkin Bu Penny intelijen kali ini. Intelijen. Invisible, Bu Penny di sini. Invisible. Oh, saya nggak pernah ini sih, nggak ngerti deh. Green screen itu yang mana ya? Bu Penny ke bagian label stop video, kemudian okay. Ada tanda panah ke atas. Oke. Okay. Kemudian di sana ada choose virtual background. Nah, di situ kan ada checklist I have a green screen. Di unchecklist aja, Bu. Oh, iya. Oh, gitu. Tapi jadi kayak ada belakangnya. Oh, ada. Iya. Tapi oke. Videonya belum di on. Belum kelihatan atau di saya ada? Saya udah bisa lihat. Kelihatan nggak? Tapi tulisannya bandwidth. Iya, bandwidth-nya loh, iya. Mungkin otomatis dimatiin sama Zoom-nya. Oh, gitu. Iya, oke. Nggak apa-apa ya. Oke, langsung share screen aja. Oh, aja pakai cadar, Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sharingnya ini kalau tadi teman-teman udah banyak yang bercerita lebih dalam lagi. Kalau saya mungkin lebih ke arah step-step saya selama saya melakukan. Selama saya membuat RPS sampai RPS-nya jadi, sampai misi ke layarnya. Nah, ini step-step yang saya lalui lah bersama tim PPJJ ini. Yang pertama itu sebelum mulai itu saya harus menentukan karakteristik mahasiswa. Nah, untuk penentuan karakteristik mahasiswa ini dilakukan supaya nanti pada saat jadi nanti dari pembuatan tugasnya itu nanti bisa masuk kalau si mahasiswa itu punya kayak gimana, enaknya model tugas-tugasnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, dari situ karakteristik mahasiswa ini yang ada itu yang pertama ini karena merupakan mahasiswa baru, karena ini adalah semester 2. Biasanya mahasiswa terbawa dengan cara belajar ketika SMA, yaitu masih teacher center, dosen masih sebagai pemeran utama dalam proses pembelajaran. Di sini karena sebelumnya, biasanya saya kan ngajar semester 1, semester 2, tapi karena kemarin semester 1-nya pegangnya akuntansi, jadi saya belum tahu benar tipe anak manajemen yang semester 2. Cuman berkaca dari tahun-tahun sebelumnya itu modelnya seperti ini, merupakan mahasiswa baru ini. Terus mindset untuk belajar mandirinya belum terbentuk. Padahal kalau di sini kan, kalau menggunakan layar ini, kita mahasiswa itu dituntut sebenarnya untuk bisa belajar mandiri lebih, nggak selalu disuapin lah ya, kayak gitu.
Terus kemudian yang ketiga, kalau biasanya kalau kita masuk ke kelas itu biasanya mahasiswa belum siap dengan materi yang mau kita ajarkan. Kan kalau misalnya sama pakai layar ini, jadi kan ada kegiatan asinkronus sama sinkronus, jadi nanti ada pertemuan yang tatap muka kalau memang diperlukan via Zoom. Nah itu diharapkan mahasiswa itu sudah tahu apa sih yang menjadi kendala di materi yang sudah diajarkan selama selama asinkronus sama yang mau diajarkan. Nah, ini seperti itu. Itu terus kemudian setelah menentukan karakteristik mahasiswa, kita bikin pembuatan draft apa namanya RPS-nya. Di sini sebentar. Ini mata kuliah statistika bisnis. Di sini dari perumusan RPS-nya, dari CPL ini semua sudah ditentukan oleh fakultas. Terus kita pilih dari S3, P2, keterampilan umum sama keterampilan khususnya, kemudian di breakdown lagi apa yang dibutuhkan oleh statistika bisnis. Setelah itu, di sini metode belajarnya ada kita pakai asinkronus sama kegiatan sinkronus. Kalau asinkronus ini dari layar, via layar. Kalau sinkronus ini biasanya kan kita ada WA group juga. Jadi di WA group itu kalau memang misalnya kita banyak diskusi, sebenarnya di WA group itu lebih hidup sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya mereka agak bingung, jadi dengan kuis atau tugas-tugas yang memang diberikan, biasanya ngobrol chat di WA group untuk diskusi bareng. Ya gitu. Nah, di situ setelah di situ biasanya supaya terdokumentasi, karena kan kalau kita lihat juga dari keaktifan mahasiswa, jadi baru nanti dipindahkan oleh teman-teman mahasiswa ini dipindahkan ke forum yang ada di layar. Seperti itu. Kemudian di sini saya nggak pakai UTS dan UAS, tapi kita pakainya project. Projectnya ini ada dua tahap, ada yaitu yang pertama itu ini ya. Projectnya ini ada dua tahap. Yang pertama itu kita sampling. Saya pengennya sih ya kalau misalnya ada suatu mata kuliah itu bisa bersinergi dengan mata kuliah lain. Kayak misalnya kayak statistika bisnis ini kan bisa dilingkan dengan metodologi penelitian. Karena di statistika bisnis ini nanti kita bicara tentang populasi, tentang sampling, bagaimana cara menentukan sampel, bagaimana cara mendapatkan populasi, bagaimana perhitungannya kalau sampelnya itu, kalau populasinya itu tidak diketahui ataupun diketahui, bagaimana rumus untuk mendapatkan sampelnya. Nah, itu jadi biar di metode penelitian itu kan nanti kan ada ya di bab tiganya, mereka akan bicara tentang populasi dan sampel. Jadi, kayak ada sedikit membantu untuk yang mata kuliah selanjutnya, biar beban untuk maju medlitnya ini untuk langsung ke skripsinya itu lebih berkurang gitu, berbagi beban lah kayak gitu. Kemudian yang kedua itu interpretasi data dan analisa pembahasan. Di sini karena kan kalau sebelum pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu kita bicara tentang statistika deskriptif, jadi ini nanti berhubungan itu nanti ada di bab 4 juga dan ada di bab 1 untuk skripsi atau metode penelitian. Nah, nanti di pertemuan
Setelah UTS, ya, pertemuan 8 sampai pertemuan 14 itu bicara tentang bagaimana menghitung, kalau kita biasanya regresi, regresi berganda, perhitungan secara chi-square, seperti itu. Nanti di interpretasi data ini bagaimana cara membaca datanya, terus ngebahasnya sedikit setelah diinterpretasi baru dibahas sedikit tentang data-data tersebut. Nah, biasanya mahasiswa itu agak sedikit kesulitan ketika membaca dapat mereka kan gampang sebenarnya runningnya via pakai SPSS, tapi setelah itu untuk membaca data itu sendiri mereka agak kebingungan. Padahal setelah interpretasi data itu kan mereka harus melakukan analisa pembahasan dari interpretasi data yang mereka dapatkan. Nah, jadi mungkin berbagi sedikit juga dengan mata kuliah Matlit gitu. Jadi nggak blank-blank banget, nggak nol-nol banget ketika mereka masuk ke mata kuliah selanjutnya seperti itu. Terus selain itu juga kuis. Jadi kan dari 14 kali pertemuan itu ada yang sifatnya tugas, ada yang sifatnya kuis. Kalau yang sifatnya tugas itu pasti berkelompok, maksimal 3 orang. Jadi antara 2 atau 3 orang. Terserah mau berdua atau mau bertiga, tapi biasanya bertiga, kalau nggak cukup baru berdua terakhir. Kemudian kalau sudah tugas itu biasanya pada pertemuan itu tidak diadakan kuis, tapi setiap pertemuan pasti ada kuis. Kuis itu mempunyai jatah waktu selama satu minggu dengan percobaan maksimal ada 5 kali. Tapi memang saya nggak seperti Pak Ayah, tapi nggak dibatasin harus berapa persen bisa gitu. Mereka mengerjakan pokoknya capai nilai maksimal 100, dan biasanya sih bisa paling nggak mereka itu 80, karena saya lebih menyukai proses dibandingin hasil akhir. Soalnya ada juga, Bu, saya kok nilainya kurang, saya kok cuma dapat segini, Bu, saya kira-kira ngerjain tugas apa ya, Bu, bisa bikin tugas tambahan nggak, Bu, atau apa-apa. Karena kalau saya bilang saya nggak ada remedial, saya nggak ada hair, kesempatan itu terbuka dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14, kerjakan sebaik-baiknya. Harusnya sih, biasanya sih bisa, karena kan kita kalau udah ada yang kesulitan nih, kita akan diskusi biasanya, ada yang ngomong pasti di WA, Bu, kok ini saya yang tipe soal seperti ini kok nggak bisa-bisa, karena memang saya bikin tipe soal itu nggak cuma satu. Jadi misalnya dari topik satu kan ada 4 subtopik, dari 4 subtopik itu, dari tiap-tiap subtopik itu mungkin saya bikin sekitar 5 sih ya, sekitar 5, jadi sekitar 20-25 soal yang saya buat dalam satu pertemuan. Jadi kemungkinan mereka akan, ketika mereka nggak bisa mengerjakan yang ini, ketika mereka bisa mengulang, melakukan kuis yang selanjutnya, soalnya berbeda, tapi tipenya sama seperti itu. Seharusnya kalau memang, jadi ada pembelajaran ketika pertama nggak bisa, kemudian soal selanjutnya, soal yang tipe kedua seharusnya bisa gitu. Karena dari subtopik masing-masing saya pilihkan random, tapi setiap subtopik pasti ada. Seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah kita bikin RPS ini, lanjut ke pembuatan, yaitu mapping untuk CPL dan CPMK ini. Kok nggak bisa ya? Oh, ini. Jadi di sini kita lihat statistika bisnis. Di sini kita lihat ada S-nya. S-nya itu tercermin dalam KU1. Dan KU1 ini di breakdown lagi di P2 dan KK4. Di sini baru di target kompetensi untuk mata kuliah. Jadi diharapkan ketika udah selesai statistika bisnis ini, mahasiswa
bisa bla 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 ini menjelaskan konsep dasar ilmu statistika seperti ini, dan ini target-target yang diharapkan mahasiswa selesai dalam satu semester ini ada di dalam pokok bahasan yang ini, statistika deskriptif, probabilitas teori keputusan, induktif, non-parametrik, sama konsep jarak dan waktu. Seperti itu. Kemudian, lanjut ke setelah ini kita mengerjakan rincian kegiatan di layar. Kemudian kegiatan di layar kok. Oh ini. Sorry. Dari sini, nah ini salah satunya rincian kegiatan RPS yang tadi kita sudah dibikin tadi draftnya. Di sini dirincikan lagi per pertemuan dari minggu pertama sampai minggu terakhir, minggu ke-16 ya. Semuanya. Yang pertama, misalnya salah satunya di sini diharapkan kan tadi mahasiswa mampu menjelaskan konsep statistika pada bidang ekonomi dan bisnis secara umum. Di sini saya pakai slide yang ada beberapa variasi latihan soal. Variasi latihan soal ini latihan soal terjawab. Jadi ada jawabannya, tapi caranya nggak ada. Jadi, dan ini nggak menambah nilai poin bagi mahasiswa sih sebenarnya. Jadi mereka kalau mau mengerjakan, silakan mengerjakan. Ini loh jawabannya, jawabannya udah ada, tapi caranya nggak ada. Kemudian setelah itu ada juga quiz ya. Quiz ini tentang materi di pertemuan satu itu. Di sini ada mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ini statistika bidang ekonomi sama memecahkan permasalahan ekonomi yang menggunakan kandungan informasi dari data yang telah disajikan. Dari sini soal-soalnya kita lebih banyak ke soal-soal yang lebih kayak aplikatif ya, seperti tugas-tugas itu per kelompok itu. Jadi memang sesuatu yang kira-kira bisa menarik perhatian mereka buat buat supaya bisa ngerjain gitu, akan ada di dunia real life mereka suatu saat nanti ketika mereka lulus. Apakah karena kan ekonomi itu kan bisa marketing, bisa SDM, bisa keuangan yang ditawarkan, atau keuangan syariah. Itu ada 4 yang ditawarkan. Nah, di sini tugas-tugasnya ini mencakup bagian SDM, bagian marketing, ada bagian keuangan. Keuangan dan keuangan syariah ini hampir hitung-hitungannya hampir sama. Seperti itu. Kemudian selanjutnya masuk ke layarnya. Ini kelihatan di sini kelihatan layarnya ya? Terlihat. Oh ya. Di sini ada ke mereka ini pertama ini yang dilakukan. Di sini semua sudah dicantumkan visi misi etika komunikasi daring. Jadi semua umum yang mahasiswa bisa lihat dan mahasiswa harus baca sebagai aturan-aturan yang berlaku di kelas statistika bisnis. Kelas B ya, kebetulan saya kelas B statistika bisnis yang ada di kelas saya. Di sini juga RPS sudah saya cantumkan, jadi mereka bisa melihat pokok bahasan apa sih yang mereka butuhkan. Mereka bisa cari sumber dimanapun, apapun bentuknya. Paling tidak saya sudah memberikan path-nya, sudah memberikan apa jalannya, ini loh koridornya. Misalnya statistika deskriptif itu misalnya bagiannya apa aja, median atau segala macam. Nah ini, tapi sumber yang mereka cari bisa dari slide saya, bisa dari tempat lain. Seperti itu. Kemudian, kalau rencana pembelajarannya udah dibaca, di sini ada yang namanya kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini
semua ketentuan atau aturan yang berlaku selama satu semester dengan mata kuliah statistika bisnis di kelas B dan kelas C kebetulan. Ini semuanya ada di sini. Capaian pembelajaran lulusannya ada, metode belajarnya yang digunakan seperti apa, komponen penilaiannya juga ada. Jadi ada tugas, ada kuis, ada proyek, ada sikap. Di sini juga sudah diketahui nilai tugasnya ini akan diberikan pada minggu ketiga dan minggu kelima serta ke-10 dan 12. Nah, nilai kuis bisa 5 kali. Kuisnya ada 10 kali. Bentuknya ada pilihan ganda, ada isian singkat, ada true or false, ada matching. Proyeknya juga sudah dijelaskan di sini dan di RPS juga sudah dijelaskan. Ini juga ada poin-poin sikap yang akan menambah atau bisa mengurangi poin-poin mereka. Karena di awal itu mereka dapat 50 poin, bisa berkurang, bisa bertambah dengan nilai maksimum adalah 100 poin. Perbaikan dan di sini juga ada perbaikan dan klarifikasi nilai ini maksimal 2 hari sebelum pengumuman hasil nilai akhir sesuai jadwal yang ditetapkan oleh fakultas. Jadi semua aturan sudah tertuliskan di sini dan ketika mereka sudah memahami dan mereka bisa checklist save my choice, kemudian mereka baru bisa mengikuti mata kuliah statistika bisnis kelas B dan kelas C. Seperti itu. Ya, jadi yang kemarin di yang kita lakukan selama 2 bulan selama tim bersama dengan tim PPJJ yaitu menentukan karakteristik mahasiswa, membuat draft RPS seperti tadi, mapping CPL, CPMK dan pokok bahasan, kemudian merinci kegiatan rencana kegiatan mereka dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Jadinya step-stepnya tuh kelihatan jelas karena kan ini project. Berarti kan pada pertemuan ke-8 itu berdasarkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Ketika ada step yang terlewat, maka pada proyek pertama ini bukan tidak bisa, tapi mungkin mereka agak kesulitan untuk memahami. Gitu aja. Sama yang terakhir adalah pertemuan ke, yang terakhir itu yang secara UAS, itu adalah lanjutan dari proyek yang pertama, karena proyek yang pertama ini kita udah sampling, udah pengambilan sampling, udah penentuan populasi dan sampling. Kemudian dari sini, kan kita akan mendapatkan data di proyek 1. Nah, data ini akan diolah untuk dijadikan interpretasi data dan analisis data pada pertemuan terakhir, yaitu proyek yang kedua, milestone yang kedua, yang terakhir. Seperti itu. Sudah selesai. Terima kasih. Selesai. Sip. Terima kasih Bu Penny atas sharingnya yang sangat luar biasa. Jadi intinya kalau dari Bu Penny sendiri lebih menekankan pada proses belajar daripada nilai ya Bu ya. Baik, untuk Bapak-Ibu sekalian, jika ada yang mendengarkan atau memberi masukan atau bertanya, dipersilakan. Mbak Dewi, ada yang ingin ditanyakan kah? Lihat di unmute. Sepertinya mereka beliau-beliau ini sangat melihat Bu Penny yang sangat komprehensif skenario pembelajarannya, perkuliahannya. Jadi kayak dosen-dosen kayak wow, seperti itu kali ya. Saya. Oke, gimana Pak Andrea, silakan. Ya itu. Jadi yang saya ingat Bu Penny kan sudah pernah menggunakan gaya yang serupa nih selama 3 semester. Betul. Nah, iya. Ada nggak perbedaan dari mahasiswa dari setiap kelas atau setiap semester tentang gaya lumayan, ini? Lumayan ini ya. Karena kan saya kan biasanya kan suka bingung tuh kalau misalnya waktu dulu kan paling saya cuma tugas itu cuma 1 atau 2 ya per semester. Itu 2 atau 4 lah maksimal. 2 antara 2 sampai 4 maksimal tugas. Dengan sekarang saya mengerjakan kuis itu setiap pertemuan. Itu kalau dulu saya tuh suka bingung, aduh kok nilainya jelek-jelek banget ya. Aduh kok ininya kok gini banget ya, kok gini ya. Nggak ngertinya di mana gitu kan.
Tapi kalau selama setelah mereka kuis yang ada per pertemuan ini, dan mereka bisa mencoba 5 kali untuk mencapai nilai tertinggi, dengan diambil nilai tertinggi, bukan nilai rata-rata, yang diambil adalah nilai tertinggi. Jadi mereka, jadi saya nggak perlu yang namanya ada, nggak pusing lagi yang namanya ada kata-kata memperhaus nilai atau apa-apa. Jadi benar-benar yang mereka dapatkan adalah benar-benar nilai murni. Nilai murni mereka yang benar-benar mereka dapatkan gitu. Jadi saya nggak pusing-pusing lagi untuk, aduh gimana ya, kok nilainya jelek ya, aduh kok gini ya, kok gitu ya, nggak gitu lagi. Jadi, terus kalau misalnya rata-rata di, misalnya rata-rata di kuis itu kan bisa kelihatan, ada yang banyak, misalnya 60 atau berapa gitu. Berarti kan ada sesuatu tuh di pertemuan satu tuh yang mereka nggak ngerti, atau slide saya itu kurang bisa mereka dapat gitu, gimana gitu, nyambung gitu. Jadi selain mereka, selain slide itu, makanya saya juga membebaskan kepada mereka untuk bisa cari video, bisa cari dengan rumus apapun yang kalian temukan dimanapun, asal jelas kasih tahu kasih tahu linknya ke saya, nanti saya lihat. Kalau memang itu lebih mudah, itu nanti akan saya share di forum diskusi yang bisa dilihat oleh setiap mahasiswa. Jadi mahasiswa mungkin dengan slide saya mungkin mereka kesusahan, tapi kalau dari video atau dari link teman mereka yang menurut mereka mungkin lebih mudah, kan sebenarnya cara apapun asal itu jelas ada pertanggungjawabannya kan nggak masalah. Seperti itu. Jadi sih sebenarnya ada perbedaan yang lumayan sih kalau menurut saya ya. Kalau resistensi mahasiswanya gimana? Pasti ada kan. Terhadap engkau kan sebenarnya ngasih tugas lebih banyak, memaksa mereka berpikir lebih banyak dan lebih sering. Itu gimana mahasiswanya? Selama ini nggak tahu ya apa mereka takut kali ya sama saya, mungkin kali kelihatan galak kali ya. Mereka sih nggak, karena mereka dikasih waktunya selama 1 minggu. Jadi ketika saya posting itu di hari, kan misalnya mata kuliah itu hari Senin, maka saya posting dari hari Jumat. Dan itu akan berakhir pada hari Senin minggu depannya lagi untuk pertemuan yang kedua pada jam 23.59. Jadi mereka punya istilahnya 2 kali malam minggu lah ya, 2 kali malam minggu yang mereka bisa gunakan semaksimal mungkin. Karena selama ini kan mereka, banyak banget tugasnya, Bu, harus ini, harus itu, kan dari mata kuliah lain, gini-gini. Lo kan waktunya 1 minggu. Dan ini juga pilihan ganda atau matching. Dan itu cuma 5 soal. 5 soal, per soal itu maksimal 30 menit. Jadi kalau memang mereka memanfaatkan sebaik-baiknya, harusnya mereka bisa dari 24 jam itu, 8 jam lah ya, paling enggak mereka bangun, itu sparing 30 menit buat mengerjakan quiz. Lagian kan, kalau menurut saya, itu proses ya, proses belajar. Seperti Pak Andres bilang, pintar itu kan pilihan. Jadi kalau memang mau bisa, ya prosesnya, tahapannya itu ada gitu. Nggak langsung jerak hasil akhir dapat bagus gitu. Karena memang kan hasil akhirnya, karena kan nanti kalau mereka mengerjakan kuis, nggak cuman orientasinya, nggak cuman nilai, tapi mereka berusaha gitu. Usaha tuh tidak akan mengkhianati hasil sih setahu saya. Gitu sih. Tuh, mahasiswa saya sering nulis itu di refleksi. Usaha tidak mengkhianati hasil, tapi usaha dia hanya 10%, harapan hasilnya 100. Ya. Terima kasih, Bu Penny. Ya. Baik, terima kasih Pak Andreas. Dari Bapak-Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Dari Pak Ali, apakah ada tanggapan? Ali? Enggak ada, Bu. Terima kasih. Cukup bagus dari Bu Penny tadi. Terima kasih sharingnya.
Pak Ali ini dosen tidak tetap dari IPB ya Pak Ali ya? Iya Pak Ali guru. Iya Pak. Nambah pengalaman dari sharing-sharing teman-teman di sini. Iya Pak Ali sudah standby dari tadi ya Pak ya, dari awal sesi. Iya. Luar biasa. Dari Bapak Ibu sekalian, ada lagi kan sebelum kita lanjut ke Pak Ali? Bu Entin? Bu. Bu. Oh, sepertinya. Oh, dari Pak Elan mungkin. Pak Elan. Saya setuju aja, Bu. Ini kayak kita lagi voting ini ya. Iya. Sepertinya beliau para dosen sangat terkesima mungkin Pak dengan penjelasan Bu Penny karena skenario perkuliahannya sangat luar biasa, sangat komprehensif. Betul, betul, betul sekali. Oke, Bu Penny. Cie, cie, Bu Penny. Luar biasa. Betul. Cie, cie, Bu Penny. Cie, cie, Bu Penny. Boleh nanya? Boleh nanya? Boleh, Bu Erika, silakan. Boleh, boleh. Iya. Tadi kan Bu Penny sudah menyatakan banyak hal di dalam RPS-nya ya. Itu Bu Penny dibantu oleh asisten atau kakak asuh gitu nggak sih Bu? Kalau di prodinya itu atau di mata kuliah memeriksa sekian banyak gitu. Kalau yang itu kan kebetulan langsung keluar ya Bu Erika ya. Nilai itu langsung keluar. Iya. Yang tugas. Kalau tugas itu kan iya. Kita bekerja berkelompok. Jadi nggak terlalu ya itu ribet. Tapi maksudnya nggak parah-parah. Karena kita kan cuma meriksa 4 kali lah ya paling ya. Karena kan tugas tuh satu semester itu cuma 4. Kalau untuk kuis sih udah langsung otomatis, jadi nggak ada masalah setiap pertemuan gitu sih. Jadi single fighter ya dari awal ya, sampai betul, akhir ya. Betul single fighter. Wow, luar biasa. Jumlah mahasiswanya berapa ya totalnya? Untuk dari kelas berapa kelas itu? 60, untuk kelas C itu mungkin sekitar 56 man. Jadi saya 100-an ya. Statistik ya. Lumayan. Iya, lumayan ya. Lumayan. Itu lumayan loh kalau sendirian sebenarnya. Betul. Betul. Tapi enggak apa-apalah. Bu Penny ngajarnya satu saja ya atau ada beberapa mata kuliah? Ada dua mata kuliah, satu lagi pasar modal dan investasi. Wah, mantap lah kalau gitu. Iya. Sendiri juga ya? Iya, betul. Betul. Masih banyak energinya. Dipaksain Bu, loh, kok dipaksain enggak sih? Ya, saya bingung sih mau nanya apa sebenarnya. Karena udah lengkap kayaknya. Iya. Meramaikan suasana ya. Enggak, saya di prodi lain itu enggak ada asisten atau kakak asuh gitu ya. Saya kepikiran aja. Perasaan cuma di TI atau PDSI gitu yang ada asisten atau kakak asuh atau mungkin psikologi ada asisten juga, tapi kayak prodi lain semua dosennya single fighter gitu, tidak ada bantuan asisten yang membantu gitu, takjub lah. Semua udah itu aja sih. Sip, terima kasih. Kenapa? Iya, makasih sama-sama. Semua audiens takjub dengan Bu Penny. Bu Penny juga salah satu dosen yang paling antusiasnya sangat tinggi ya ketika mengerjakan RPS ini. Bahkan yang paling pertama selesai ya, Panres ya? Benar. Hampir membuat kan ya. Membuat kami agak kelabakan. Wah, dia udah sampai sana. Kita ya, belum nih. Udah sampai di sini gitu. Sangat luar biasa, Bu Penny.
Itu karena Pak Andreas bilangnya satu minggu, jadi saya itu bikinnya juga kelabakan, Pak. Luar biasa, sampai tugas-tugasnya pun betul-betul sangat detail, karena mempertimbangkan kebutuhan dari mahasiswanya. Meningkatkan motivasi mahasiswa, jadi memberitahukan urgensi dari mata kuliah statistik bisnis ini sendiri itu apa gitu. Selamat Bu Penny, luar biasa. Terima kasih. Ada lagi kah? Mungkin nih sebelum kita lanjut ke Pak Ananta, Pak Anantanya juga sudah ada di sini. Mungkin Pak Ananta ingin memberikan pendapat sebelum Pak Ananta. Hadir Bu Putri. Ya, sebenarnya pendapat saya agak kagok nih dapat giliran terakhir didahului oleh Bu Penny sama Pak Kuku sama Pak Ayah lagi tadi. Yang terakhirin juga Bu Penny ditutup dengan antusias yang apa? Respon yang luar biasa gitu. Makanya saya juga jadi khawatir nih. Aduh, gimana nih? Tapi nggak apa-apa lah, Pak. Insya Allah saya siap lah. Siap dong, Pak. Kan masing-masing dosen punya ciri khas desainnya masing-masing. Baiklah, mungkin karena sudah jam segini juga, kita tutup saja untuk sesinya Bu Penny. Sebelum itu mungkin kita sesi foto dulu untuk sesinya Bu Penny ya. Saskia, tolong. Jadi lupa nih untuk Pak Aya. Gak apa-apa ya, Pak Aya ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Penny atas sharingnya yang luar biasa.